kita mengungkapkan kasus narkoba di Polres Tagalar bersama Ibu Kasen dengan Kapolres Tagalar. Ibu Kasat Narkoba Ibtu Andi Sukmawati SH mengungkap kasus narkoba, Tagalar, selebesmagazine.com. Dalam penjelasan Ibu Ibtu Andi Sukmawati SH dalam momentum hari ulang tahun Polwan ke-75. Alhamdulillah atas kerjasama para tim narkoba di Polres Tagalar sehingga saya bangga kepada tim anggota Polres Tagalar khususnya di jajaran anggota narkoba Polres Tagalar. Dan berat barang 50 gram. Lanjut Ibu Kasat Narkoba Ibtu Andi Sukmawati, apa yang kita laksanakan sehingga tidak ada penyebaran narkoba dan penjualan narkoba lagi di Kabupaten Tagalar tersebut. Perlunya kita mengadakan sosialisasi terhadap para pelajar anak sekolah SMP SMA maupun masyarakat Kabupaten Tagalar, agar menyadari betapa bahayanya narkoba di kalangan pelajar SMP SMA ini. Sangat penting untuk menyampaikan sosialisasi terhadap pengaruh lingkungan pergaulan khususnya di Kabupaten Tagalar. Yang namanya narkoba tersebut. Mari kita lindungi keluarga dari narkoba di Kabupaten Tagalar ini. Ungkapnya Ibtu Andi Sukmawati Kasat Narkoba Polres Tagalar pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 bertempat di ruangan tamu Polres Tagalar. Kegiatan pengungkapan kasus narkoba selalu menerapkan protokol kesehatan pada pukul 2 siang sampai selesai. Demikian Muhammad Iqbal dari tim Selebes Magazine memberitakan. Editor Mustafa Kamal. The best. The best. The best. The best.